kita baru selesai makan setelah balak kecerakan, menikmati makan. Jadi beginilah cara berburu kami, bukan hanya sekedar menembak target. Jadi bukan seberapa banyak hasil yang didapat, tapi kami menikmati hobi kami dengan cara menikmati alam ini. Jadi bagi teman-teman yang suka bilang di komentar bahwa pemburu perusak alam, itu tidak semuanya seperti itu. Kami hanya menikmati alam, bukan untuk merusak. Adapun beberapa target hewan, yaitu untuk kami konsumsi sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video-video dari saya. Jangan lupa like dan silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita, perburuan kita. Kita akan ke seberang hutan, ke sana. Ikuti terus perjalanan kami. Berburu, mantap.
kami lanjutkan perjalanan. Setelah makan, setelah berenang, tadi kami ketemu dengan seorang pemancing yang memberitahukan bahwa ada lokasi buah atau pohon berbuah tiara. Kami terus mencarinya, cuman petunjuknya kurang jelas. Karena yang namanya di hutan, kita kebingungan mencari jalannya. Kami kebingungan, semakin bingung mencari jalan. Sepertinya kita akan balik lagi. Kena tu. Ini lokasinya, di sini banyak ayam hutan sebenarnya. Kalau kita mau menunggu, mau mencari, di sini sebenarnya lokasi ayam hutan banyak. Jenisnya jenis cangegar, kasintu. Jadi bukan ayam hutan hijau. Kami terus berembuk mencari lokasi buah yang ditunjukkan tadi oleh pemancing. Waduh. Kita istirahat dulu. Jadi gerong malah minum dulu. Capek nah. Aduh, baru minum. Ayo.
jadi gara mau lihat sih ini hawa namanya sih burung jeng itu gara mau lama mau aja makan apa aja lagi ya. Ah, terus sedang mengecek barangkali di sana ada lokasi buah. Ternyata bukan. Kami sedang istirahat di pinggir jalan. Oh ya teman-teman, menanggapi masalah pelarangan senapan berburu, khususnya senapan uklik yang sekarang lagi rame. Jadi kabarnya pemerintah kita atau dari kepolisian memberlakukan larangan untuk apa berburu liar. Sebenarnya sangat disayangkan sekali, tapi yang lebih saya takutkan sebenarnya bukan masalah pelarangannya itu atau perampasan senapannya, tapi kemarin saya di channel luar negeri, khususnya channel luar negeri yang berburu, ada salah satu channel dia menceritakan bahwa di YouTube akan mengeluarkan peraturan juga, peraturan keamanan untuk YouTube untuk para pemburu, yang dimana YouTube akan memperlakukan peraturan untuk menghapus channel-channel berburu. Peraturan untuk menghapus channel-channel berburu.